Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau. Istimewa ya lobetnya. Selain perawatan harian dan terapi yang diberikan secara konsisten, kicau mania memiliki kemungkinan besar mendapatkan lobet seperti video tadi. Makanan dan ekstra puding juga menjadi pendukung utamanya. Selain itu, asupan herbal sebagai pendukungnya. Salah satunya air rebusan sirih merah dan serai. Apa sih manfaatnya dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita simak bersama sampai dengan video ini selesai. Tapi jangan lupa bantu subscribe channel Banyu Kicau ya, karena kami akan memberikan informasi terbaik seputar dunia kicau. Ini adalah sebuah rahasia bagi pecinta kicau mania untuk lobet kekean untuk mendapatkan poin maksimal dalam lomba atau gantangan. Ya, rebusan sirih merah dan serai. Rebusan sirih merah dan serai memiliki banyak manfaat bagi lovebird. Yang pertama, sebagai penghangat tubuh, pencegah flu atau snot dan suara serak atau tidak ngeplong bagi lovebird. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan nafsu makan lovebird sehingga burung lebih fit dan diharapkan dapat meningkatkan durasi kekean. Untuk cara pembuatannya, yang pertama siapkan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan tersebut meliputi 3 batang serai dan 3 helai atau 5 helai sirih merah. Yang kedua, air sebanyak 2 gelas. Nah, itu adalah bahan-bahan yang diperlukan. Untuk langkah berikutnya yaitu cuci serai dan sirih merah hingga bersih. Langkah selanjutnya, rebus air hingga matang dan masukkan serai dan sirih merah pada air rebusan. Aduk hingga berwarna berubah dan timbul bau segar hasil rebusan. Langkah selanjutnya, dinginkan hasil rebusan dan masukkan ke dalam botol penyimpanan, dan air rebusan, serai, dan sirih merah dapat disajikan untuk lobet kesayangan kicau mania semua. Catatan penting untuk kicau mania, waktu yang terbaik untuk pemberian rebusan sirih merah dan serai adalah setelah lobet diembunkan atau setelah dimandikan pada pagi hari. Itulah beberapa tips dari Banyu Kicau yang dapat diberikan sebagai bahan kajian belajar bersama. Tidak ada maksud untuk menggurui, karena kami bertujuan berbagi pengalaman sebagai sesama pecinta kicau. Semoga bermanfaat dan salam kicau.